Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Jangan pernah bosan untuk menonton konten-konten saya ini. Kali ini teman-teman, saya ingin membagikan informasi atau tips cara memberi makan elang apabila pakan atau makanannya ataupun daging kita taruh di dalam kulkas karena takut mubazir. Ya, disinilah saya memberitahukan caranya. Nah, karena di sini juga saya melihatkan BOP saya yang WHE kemarin masih beradaptasi, jadi cara saya beradaptasi dengan dia seperti ini, teman-teman. Nah, ini video yang saya lihatkan makanan elang yang saya taruh di dalam kulkas di tempat pembekuannya. Saya taruh di dalam kantong plastik, lalu saya potong garis-garis seperti ini, teman-teman. Nah, saya potong begini, dua potong paha. Ini adalah ayam mutiara saya kasih makan ke BOP saya. Nah, ini bulunya kalau kita masukkan di dalam kulkas, bulunya kita biarkan begini, teman-teman. Nah, kita biarkan begitu, baru kita masukkan di kantong plastik seperti yang saya lihatkan. Nah, ini kita mau memberi makan si unyil, dan juga nanti kita memberi makan ke WHE tadi dan si Billy juga. Oke teman-teman, di sini saya mau memotongnya terlebih dahulu, memotong dengan menggaris-garis seperti ini agar saat saya rendam dengan air hangat, air hangatnya itu meresap ke dalam tulangnya, teman-teman. Bertujuan seperti itu. Ya, saya potong garis-garis begitu. Di sini saya siapkan dulu air hangatnya. Nah, setelah kita rebus air hangat, jangan terlalu panas, kita rendam. Kita rendam daging ayam ataupun burung ataupun ikan juga, asal yang masih segar awalnya, ya kan. Kita rendam seperti ini, teman-teman. Nah, kita rendam sampai dia sampai masuk ke dalam tulangnya, hangatnya itu. Jadi teman-teman, batas di dalam kulkas itu sampai 3 hari batas waktunya. Lebih dari itu jangan dikasih makan ke BOP. Nanti bakal ada seperti embun-embun putih-putih di dalam lidah si BOP. Sampai-sampai dia tidak akan makan selamanya, tidak mau makan untuk selamanya, sampai dia mati karena makan dari kulkas. Jadi begitu, teman-teman. Ya teman-teman, karena di sini sudah saya panggil si unyil tadi menggunakan glove, lempar seperti biasa sebelum melempar makanannya ke tanah. Jadi setelah itu saya memberi makannya secara seperti ini saja, teman-teman. Ini sudah tidak dingin, sampai ke dalam tulangnya ini sudah hangat, sudah kembali segar setelah kita ambil dari dalam kulkas tadi, teman-teman. Oke, di sini unyil. Dan si Billy lagi kita kasih. Billy. Oke. Tinggal WHE saja, mau saya training dulu. Masih dalam proses. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Raptor Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.